Halo Tribuner, saya Lisa Lestari akan mengabarkan informasi seputar dunia infotainment di kabar Selepos Belitung. Berita hari ini yaitu mengenai Aldila Jelita buka donasi. Akui kesulitan biaya pengobatan Indra Bekti. Dilansir dari Tribun News, biaya pengobatan Indra Bekti di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat mulai membengkak. Hal ini disampaikan oleh istri Indra Bekti, Aldila Jelita, Indra Bekti sudah empat hari menjalani perawatan di ruang ICU. Presenter itu sudah dua kali melakukan operasi pasca pendarahan otak. Mewakili keluarga, Aldila Jelita membuka donasi untuk biaya pengobatan Indra Bekti. Aldila Jelita menyampaikan Indra Bekti masih akan menjalani perawatan di rumah sakit sekitar 20 hari ke depan. Sebab kondisi Indra Bekti masih belum stabil. Oleh karena itu, keluarga harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk kesembuhan. Indra Bekti, dikutip dari Kompas, Aldila Jelita menyebut beberapa publik figur sudah ada yang mulai memberikan donasi. Selanjutnya, Aldila Jelita akan mengumumkannya melalui akun Instagram terkait cara dan mekanisme pemberian donasi bagi Indra Bekti. Aldila Jelita mengungkapkan, Indra Bekti sudah bisa memberikan respons yang baik. Namun hingga kini kondisi Indra Bekti belum stabil. Ia berujar tensi darah Indra Bekti masih sering naik hingga merasakan pusing. Sehingga dalam dua hari belakangan ini Aldila Jelita masih sangat menjaga kondisi suaminya tersebut. Seperti diketahui, Indra Bekti dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat sejak Rabu 28 Desember 2022. Indra Bekti telah menjalani dua kali operasi setelah pembuluh darah kepala sebelah kirinya pecah. Kini Indra Bekti sudah bisa makan tanpa alat bantu dan berkomunikasi seperti biasa. Baik Tribuners, demikian kabar saya Lepos Belitung. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.